Assalamualaikum Ayah Bunda. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Bintang Hebat bersama Butari. Hari ini Butari akan membuat sebuah media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan kaleng susu bekas. Nah, ini kaleng susunya ini tidak endorse ya, bukan iklan ya. Tapi kalau Pediasur mau iklan juga boleh, mau pasang iklan di channel Bintang Hebat juga boleh, saya terima. Oke. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk membuat media pembelajaran ini? Yang pertama adalah kaleng bekas, kemudian gunting, dan ini kertas. Bisa pakai kertas HVS, bisa pakai kertas stiker. Kebetulan saya pakai kertas stiker karena nanti biar nempelnya lebih mudah. Tapi kelemahannya, jika di print mungkin print saya yang kurang mendukung, akan ada garis-garis seperti ini karena ini glossy, mengkilap, jadi tidak sempurna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, dicetak bisa juga digambar, boleh. Kalau memang tidak ada printer, bisa digambar. Ini kita buat angka 1 sampai 5. Kalau misalnya kalengnya ada 10, buat 10. Dan jika menggambar atau mengeprint, jangan lupa dikasih bendanya untuk anak-anak berhitung, biar anak lebih mengingat dan lebih mudah menghitungnya. Oke? Nah, langkah selanjutnya adalah menggunting kertasnya. Ini kertasnya kita sesuaikan dengan panjang atau keliling dari susunya. Ini kelilingnya kita buat panjang, jadi panjangnya kertas ini, dan lebar ini akan menjadi tinggi kalengnya, akan menjadi lebar dari kertasnya, jadi nanti bisa ditempelkan seperti ini ya Bunda. Nah, tempel seperti ini. Seperti ini. Ini jadi karena saya pakai kertas stiker, jadi langsung tempel dan pasti nempel. Tapi kalau pakai kertas HVS harus menggunakan lem yang diusahakan lemnya merekat ke kaleng kuat ya, Ayah Bunda. Ini kita tempelkan pelan-pelan seperti kayak masang wallpaper itu, harus pelan-pelan agar tidak ada udara yang masuk. Nah, satu, dua, tiga, empatnya mana ya, boleh pinjam, empat, dan lima, kotak-kotak, ya, gimana cara mainnya ada di video selanjutnya. Buat kalian yang belum punya channel YouTube atau kalian yang sudah punya channel YouTube tapi belum monetize, kalian bisa gabung dengan kami di segmen Goroyong ini. Nah, Goroyong ini kita bisa bareng untuk sharing edukasi dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Goroyong yuk! Join bersama kami, salam dari Sabang sampai Merauke!